Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pemirsa, alhamdulillah Ramadan hadir dan mari kita menyambutnya. Seringkali kita mendengar ucapan untuk menyambut Ramadan dan itu cukup populer di Indonesia adalah marhaban ya Ramadan. Maknanya selamat datang wahai Ramadan. Hati kami lapang menyambutmu. Itu arti marhab, lapang. Kita tidak kesal. Kita tidak menggerutu. Marhaban ya Ramadan. Ada sapaan lain, belum terlalu populer di Indonesia, tetapi cukup populer di beberapa negeri Islam yang lain. Sapaan itu adalah Ramadan Karim. Ramadan Karim. Kata Karim diartikan segala yang baik yang berkaitan dengan satu objek. Kalau saya berkata rizqun karim, rezeki yang karim, maka rezeki yang baik itu adalah bukan yang banyak, tetapi yang memuaskan lagi halal dan dapat dinikmati. Itu rezeki yang karim. Kalau saya berkata zaujun karim, pasangan yang karim, maka itu adalah dua sejoli yang seia sekata serta serasi. Itu pasangan yang karim. Kalau saya berkata zillun karim, naungan yang karim, maka itu berarti udara sejuk, naungan yang sedap, hangat tapi tidak terik, ada angin sepoi, itu naungan yang karim. Nah, Ramadan karim. Segala yang berkaitan dengan bulan ini adalah baik. Di sini melimpah rezeki ilahi. Di sini melimpah perlindungan Tuhan. Pada waktu ini terjadi banyak sekali anugerah-anugerah ilahi. Ada anugerahnya dalam bentuk pemenuhan doa. Ada anugerahnya yang dilimpahkannya bagaikan hujan. Siapapun berada di lokasi itu, dia akan terpercik oleh hujan, suka atau tidak suka. Ada anugerahnya yang diberikan tanpa Anda minta. Tetapi kasihnya melimpah sehingga dia memberikan kepada Anda apa yang Anda tidak duga-duga sebelumnya. Ramadan Karim itu dijawab dengan Allahu Akram. Allah lebih karim. Allah maha dermawan, maha mulia, maha baik. Anda tidak dapat membayangkan betapa kebaikan Allah itu. Sifat karim Allah itu dilukiskan antara lain oleh Imam Ghazali dengan menyatakan Dia yang bila memberi tidak berhitung. Dia yang memberi sebelum Anda minta. Dia yang kecil hati. Dalam dua tanda petik, kecil hati jika Anda bermohon kepada selainnya. Dia yang memberi walau yang durhaka. Dia yang selalu memperhatikan apa yang terbaik buat hamba-hambanya. Nah, ketika kita berkata Ramadan Karim, itu gambaran tentang arti karam. Tetapi ketika kita menjawab Allahu Akram, Allah lebih besar, lebih agung, lebih dermawan, lebih baik dari segala apa yang terbayang dalam benak seseorang. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya umatku mengetahui betapa banyak kebaikan-kebaikan, betapa banyak limpahan karunia yang dilimpahkan Allah di bulan Ramadan ini, niscaya mereka mengharap kiranya sepanjang tahun adalah Ramadan. Cukuplah kiranya kita berkata bahwa di bulan ini ada Lailatul Qadar, malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Saudara, mari kita menyambut bulan ini dengan keyakinan Allahu Akram,
Allah Maha Pemurah, Allah Maha Kuasa, serta Maha Dermawan, sehingga akan mengabulkan apa yang kita mohonkan secara tulus, bahkan akan memberikan apa yang kita tidak mohonkan. Semoga rahmat Allah melimpah kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.